Memiliki dua orang anak laki-laki menjadi anugerah tersendiri bagi Sissy Priscillia. Meskipun harus menghadapi karakter yang berbeda dari setiap putranya, namun Sissy Priscillia sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu. Bila putra pertama Sissy Priscillia sudah mulai bisa mandiri, maka untuk putra keduanya yang belum genap 1 tahun, Mikairo Rili Sungkar memang harus memberikan perhatian ekstra. Termasuk ketika dirinya dituntut untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama kedua putranya, Mikairo Rili Sungkar dan juga Elmaika Rifat Sungkar. Hai pemirsa, ketemu lagi sama saya Sissy Priscillia. Kebetulan sekarang saya lagi tidak ada syuting, jadi saya baru aja selesai liburan dan lagi asik banget main sama anak-anak di sini. Di sini ada jagoan kecil aku yang udah agak besar, namanya Elmaika Rifat Sungkar. Maika, say hi. Hai. Dan ini ada Mikairo Rili Sungkar. Kairo udah mulai besar ya. Kairo itu bulan depan 1 tahun, jadi sekarang baru 11 bulan. Maika udah 2,5 tahun nih, kakak udah gede nih, tapi lagi libur sekolah. Jadi main-main aja sama mah ya kak ya. Oke, selamat datang di rumahku dan ikutin aku terus ya. Sama seperti layaknya para ibu yang lain, Sissy Priscillia pun memiliki naluri untuk selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Sebagai ibu, Sissy memang berusaha menunjukkan tanggung jawabnya bahkan sampai ke hal-hal yang terkecil sekalipun. Pemirsa, aku mau cerita sedikit nih. Aku itu termasuk salah satu ibu yang cukup teliti dalam hal merawat anak. Aku hanya memilih produk yang aman dan juga berkualitas untuk anak-anakku. Karena kan kulitnya masih sangat sensitif ya, jadi kasihan kalau sampai kenapa-napa. Contohnya, kalau habis mandi, anak-anak tuh kan pasti ngerasa sangat kedinginan. Nah, untuk membuatnya nyaman dan hangat, aku biasanya mengoleskan My Baby Minyak Telon Plus sebanyak 5-10 tetes di bagian dada, perut, pinggang, dan juga telapak kakinya Kairo. Selain itu, ada keunggulan dari produk ini yang membuat aku semakin percaya. Seperti adanya kandungan citronella atau minyak serai di dalamnya yang dapat membantu menghindari nyamuk selama 6 jam, terutama nyamuk demam berdarah. Lalu menghangatkan tubuh dan juga mencegah perut kembung dan masuk angin. Serta dengan adanya chamomile untuk mencegah iritasi dan melembutkan kulit bayi, semua bahan yang digunakan sangat alami, jadi aman banget untuk bayi. Ditambah lagi wanginya yang tahan lama. Nah, tapi kalau buat kakaknya, Maika, aku selalu sediakan My Baby Minyak Telon plus Longer Protection dengan tambahan kandungan lemongrass. Produk ini memberikan perlindungan lebih tahan lama dari nyamuk, yaitu selama 8 jam. Cocok banget buat Maika yang udah mulai sekolah dan banyak aktivitas di luar ruangan. Dengan perlindungan anti nyamuk yang tahan lama sampai dengan 8 jam, produk ini selain cocok untuk si kakak, ternyata cocok juga untuk aku sebagai seorang ibu. Apalagi sekarang kan kita tahu ada yang namanya virus Zika yang disebabkan oleh gigitan nyamuk yang berbahaya, terutama untuk ibu hamil. Dan kalau bicara soal wangi ini pemirsa, karena aku kan sering jalan-jalan, terus sering bawa anak aku juga ketemu orang banyak, jadi kalau anak aku diciumin sama orang-orang juga rasanya wangi terus. Sebagai ibu dengan 2 orang anak, aku merasa lebih tenang dan lebih menikmati peran sebagai seorang ibu karena yakin telah memberikan rangkaian produk yang terbaik untuk mereka. Makanya pemirsa, untuk memberikan kehangatan, melindungi si kecil dan anggota keluarga dari nyamuk, pilih produk ini sebagai produk kepercayaan pemirsa. Aku udah coba loh. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Setiap tetesnya ada inovasi, teknologi, dan khasiat alami. Ini buat adik. My Baby Minyak Telon Plus. Melindungi buah hati dari gigitan nyamuk selama 6 jam. Ini buat kakak. Baru My Baby Minyak Telon Plus Longer Protection. Melindungi 8 jam. Lebih dari 30 tahun memahami ibu dan buah hati. My Baby, kepercayaan ibu cerdas.